Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak mula dengan latihan intensif 8.2. Jadi sekarang kita nak buat soalan nombor 1. Okay. Jadi dia kata situ, ungkapkan vektor-vektor berikut dalam sebutan X dan Y. Jadi kemudian kita tengok soalan 1A. Soalan 1A tu ditanya AC. Bagaimana nak dapatkan AC? Okay, pertama dia tak terangkan pada gambar rajah ni, sepatutnya ditulis ini adalah segi empat selari. Okay? Sebab kalau tak bukan segi empat selari, kita tak boleh jawab lah. Okay? Jadi, kalau segi empat selari, panjang AD sama dengan BC. Jika cikgu punya lukisan tak sama, tak nampak sama, kamu kena rujuk pada buku teks. Okay? Begitu juga dengan AB adalah selari dengan CD dan panjangnya juga sama. Okay? Jadi, kalau kita diminta cari AC, okay? Jadi soalan A tu dia suruh cari AC, kita kata daripada A nak pergi ke C. Bagaimana? Kamu jalan straight tak ada. Okey? Jadi kamu boleh ikut AD tambah DC. AD tambah DC. Ataupun AB tambah BC. Okey? Sampai hujung tu dekat C. Okey, jadi disebabkan juga tadi bahawa AB tu selari dengan DC, dia adalah sama panjang untuk segi empat selari sahaja. Jadi soalan exam dia akan beritahulah bahawa ini adalah segi empat selari ataupun bukan. Jadi kita masukkan AD, kalau kita buat ni, AD kita dapat X dan DC kita dapat Y. Jadi X tambah Y. Begitu juga sini, kalau AB dulu kita buat dapat Y dululah. Dapat Y tambah BC dapat X. Okay, kalau sini X, sana pun X juga menghala ke sana. Alright. Tengok soalan B. Soalan B ditanya QR. Okay, berapa panjang QR? Q ke R. Jadi QR, katalah benda ni tak ada lagi jalan ni, dia tak tulis lagi. Nampak? Dia tak ada label. Jadi QR macam mana? QP tambah PR. QP tambah PR. Yang kamu kena tengok sini, arrow ni, anak panah ni ialah menunjukkan bahawa P ke Q ialah 1. Jadi kalau kita nak QP, negatif 1. Negatif eh? Jadi arah lain tu akan menjadikan negatif. Dan PR ialah X. Dan kita ni tak ada dua cara lah, sebab kita nak daripada Q ke R. Dia tak ada, ada kalau segi ada atas ni ada segi 4 ke, dia akan jadi dia akan jadi terbaliklah. Begitu juga C. Untuk C dia tanya apa sebenarnya? Dia tanya PR. Okey, PR. Okey, jadi PR ialah P ke R, iaitu kalau cikgu buat PT tambah PR. Dan boleh juga PQ tambah QR. Okey, boleh je mana-mana eh. Jadi buat PT, PT ialah 2X. Dan TR, TR itu ialah 1 per 2 TQ. Okey, jadi dapat 2X tambah 1 per 2 TQ adalah ada 1 per 2 dan TQ pula kita buat balik macam ni. TQ itu TP tambah PQ. TP tambah PQ. Jadi kita akan menggunakan lagi 2X ni tambah 1 per 2 dan tu TP tadi berapa? 2X. Oops, bukan 2X tetapi negatif 2X. Okay, sebab PT yang 2X dan dalam PQ ialah Y. Okay, dan kita permudahkan, kita darabkan. Jadi cikgu akan tulis di mana ya. Cikgu sambung di sinilah. Okay. Okay, jadi yang itu 2X tambah 1 per 2 darab negatif 2X akan dapat negatif X. Dan kemudian 1 per 2 darab Y, 1 per 2 Y lah. Dan seterusnya 2X tolak 1X ialah 1X dan kemudian tambah 1 per 2 Y. Sekian.